Assalamualaikum. Hari ini Dian akan memasak torpedo sapi ungkep. Ini saya persiapkan sepasang torpedo sapi yang sudah dihilangkan kulitnya. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah 7 siung, bawang putih 6 siung. Kemudian ada kemiri, ada 2. Merica butiran dan ketumbar butiran. Lengkuas, jahe, daun jeruk. Kemudian ada 4 cabai merah besar. Garam. Kemudian ada gula merah dan asam jawa sedikit. Selanjutnya bumbu-bumbunya akan kita cincang ya. Akan kita cuper dulu. Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan merica butiran. Ada daun jeruk sekalian masuk, jahe, kemudian ada lengkuas, cabai merah besar, gula asam dan garam. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita akan sudah cukup. Selanjutnya kita akan mencampurkan dengan torpedonya tadi. Oke, sekarang kita akan potong-potong. Adalah penampakannya dari torpedo sapi. Kita iris-iris. Oke, sudah selesai. Sekarang kita campur dengan bumbu yang kita haluskan tadi ya. Oke, kita campurkan dengan bumbu halusnya. Kita campurkan dengan torpedo yang sudah kita potong-potong tadi. Oke, kita campur aja. Campur. Kemudian kalau udah, sambil kita tekan-tekan juga. Oke, udah bercampur ya. Sekarang kita diamkan selama 10 menit agar bumbunya meresap. Oke, selanjutnya kita proses di atas kompor. Kita siapkan wadah, apa itu panci, apa itu wajan, terserah ya. Kemudian torpedo yang sudah kita diamkan selama 10 menit tadi, kita masukkan ke sini, ke panci atau ke wajannya. Dan kita sampai berubah warna.
sudah agak empuk ya. Sekarang tambahkan kaldu jamur kurang lebih 1 sendok makan. Dan kita masak sampai airnya menyusut. Ya, ini airnya sudah menyusut. Oke, sekarang kita tambahkan minyak goreng. Nah, kasih minyak 2-3 sendok. 2 sendoknya cukup deh, 2 sendok makan ya. Kita goreng sampai ini airnya menguap ya. Oke, setelah airnya kira-kira mengering ya, sekarang kita bisa nih lihat penampakannya. Jadi kayak ada minyak-minyaknya gitu ya. Oke, cuci rasa dulu. Oke, matikan dan sajikan. Sekarang kita penyajian. Inilah Torpedo Ongkok ala Dian Resep, menu spesial yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.